Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. Sekarang, sekarang, sekarang. Oke, okay, oke. Okay. Maaf, maaf. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oh, apabila aku kena marah ni. Perempuan. Lelaki cari lain kecil hati. Tapi kalau lelaki sakit hati, sakit mata, dia orang buat tak kisah. Minta maaf. Kalau dah asyik macam ni, esok kita pergi sendiri-sendiri je lah. Saya tak kisah. Saya takut awak bising je, risau. Risau saya lupa letak kereta kat mana, lupa kunci kereta kat mana, lupa ofis kat mana. Risau tu, risau ni, risau, risau, risau. Hey, tak berasas ke kerisauan saya ni? Berasas tu memang berasas tapi... Tak ada tapi-tapi. Awak ingat kereta ni macam sleeper ke? Tutup-tutup mata je kalau hilang. Mulai esok, biar saya je yang pandu. Apa dia? Kalau macam tu tak payah tunggu besok. Sekarang pun boleh. Sebelum aku tahu dia di rumah mana tadi. Suka? Nak? Tak nak? Tak kena jodoh lagi? Ni kalau tak sampai jodoh ni, ada benda lain yang sampai ni. Kalau jodoh kau tak sampai, jodoh mak yang sampai dah dekat. Mak, orang boleh cakap mak? Ya, anak mak ni memang orang. Nama Syafi'i, kemain hebat lagi. Pasal menasihatkan rumah tangga orang, hebat sangat. Tapi diri sendiri tak kahwin-kahwin. Mak rasalah kau ni yang tak kahwin-kahwin ni, yang rasa ni kau ada masalah. Masalahnya, bila kau tengok rumah tangga orang tu tak bahagia, tengok dia orang tu kecewa, sebab tu kau tak nak kahwin kan? Macam ni mak. Pagi orang pergi kerja dulu, orang pergi kerja, orang bawa kereta. Orang bawa kereta, orang fikir-fikir dulu macam mana. Mana tahu tuan buka pintu hati orang, suruh terima dia. Manalah tahu kan? Amin. Amin. Mak orang nak pergi kerja. Mana RM10? Tu RM10 dah siap. Tapi hari ni RM5 je. Huh? Balik kerja pulang balik RM5. Sepatutnya bila dah buat salah, pujuklah. Ni tak. Terus setuju. Biar aku yang pandu kereta. Kau jangan nak salahkan siapa, Mas. Kau tu yang kelam kabut sangat buat keputusan tau. Tu jadi macam tu. Sakit betul hati aku. Masuk hari ni kan, dah 3 kali dia terlupakan aku. Dia tinggalkan aku depan rumah. Aku keluar-keluar dia tak ada. Dia tinggalkan kau? Kejamnya dia. Bukan manusia namanya kalau aku ingat. Macam kes aku ni lah. Pelupa. Kalau macam tu, kes pelupa kau ni dah peringkat layak masuk ICU kau tahu tak? Kau jangan main-main, Man. Pergilah jumpa doktor. Ya, masuk ICU. Kan jangan sampai kang nak jalan balik pun kau lupa kau tahu. Malaslah aku nak jumpa doktor. Alasan sama je. Apa dia selalu cakap? Penyakit keturunan. Mas, sebab penyakit keturunanlah bahaya. Takkanlah aku nak jadi sebab macam ayah kau. Apa? Hilang ingatan? Kalau aku ditakdirkan jadi seperti itu, aku terima je lah. Tapi ingat,
Suatu hari nanti kita semua akan jadi tua. Dan kes nyanyok tu akan terjadi pada siapa-siapa. Termasuk engkau. Salah dia tu, hari-hari beli bungkus. Tak tahulah tujuan dia buat dapur cantik-cantik tu buat apa. Nak tunjuk? Ha, Encik, Encik. Masa bercinta dulu, kata hari-hari makan mie segera pun tak apa. Sekarang, kalau makan nasi bungkus, tak nak komplain. Biasalah, ayah cinta. Apa kurangnya dengan awak? Masa bercinta, rambut macam ikan campu. Bila dah jadi bini orang, awak buat sikap macam dah pupus. Kita sibuk. Bukannya awak tak tahu macam mana kerja kita. Kita jurutera lah. Kita pun sibuk juga, tapi masih ada masa untuk rambut. Rajuk lah tu. Tak ada siapa yang ingin nak pujuk awak. Kalau mak tak nak orang pujuk, orang suruh si comel ni pujuk mak nak. Dengan kau ni kan Syafi'i, memang langsung tak boleh buat berbincang tau. Ya, habis tu nak buat macam mana, Mak? Orang rasa tak ada jodoh kot dengan dia. Maknanya sekarang ni, dah bagi kata putuslah. Memang dah tak nak lah ni, eh? Yelah, orang dah fikir, Mak, kan? Dato? Orang tak ada rasa lah, Mak, dengan Farah tu, Mak. Orang rasa apa tau dengan Farah tu? Rasa macam adik orang je. Takkanlah orang nak kahwin dengan adik sendiri. Dia geli, Mak. Tak tahulah aku, Syafi'i. Perempuan macam mana yang kau boleh rasa, yang kau dapat jumpa, tak tahulah macam mana rupanya perempuan tu. Mak! Mak, kenapa? Muka awak tu macam hantu Kak Limah. Awak ni benar-benar ada lah. Macam awak tak pernah tengok muka saya macam ni. Makin lama makin tak berselera aku rasa. Sekejut, buat saya terkejut. Jejet, bye-bye. Kalau dah macam tu pembukaan, macam ni pembukaan, yang Sanun pun tak nak, yang Sinin pun tak nak, perempuan macam mana kau nak, Syafi'i? Alah, nantilah, Mak. Kalau ada jodoh orang yang orang suka, adalah, Mak. Memang payah cakap dengan kau ni. Mak, sudah-sudahlah tu mengayuh, Mak. Kalau mak kayu nanti kan mak letih. Kalau mak letih, mak tak ada tenaga. Kalau mak tak ada tenaga, macam mana mak nak siapkan orang punya breakfast besok? Kau cakap apa? Kalau mak tak ada tenaga, siapa nak siapkan orang main sarapan? Kau mana reti perasaan orang tu macam aku. Kalau dah siang aku tak boleh nak kayu, malam-malam lah aku kayu. Thank you.
Sampai bilalah dia nak menghadap benda tu? Bila aku bising nanti, dia salahkan kesibukan aku pula. Sabar. Penat ke bawa kereta? Takkanlah awak nak bawa pula kan? Alah, abang janganlah cakap macam tu. Mun bukannya sengaja abang. Ha, mun memang busy. Lagipun memang mun dah janji dengan kawan mun nak makan tengah hari sama-sama. Sungguh ke ni atau awak sengaja nak mengelak dari saya? Mengelak apa abang ni? Ha, abang ni abang nak langgar mun eh. Abang jangan macam tu, Mun. Tak baik tau langgar Mun. Sian, Mun. Nanti kalau Mun cedera, nanti macam mana? Sebab itulah saya ni berharap sangat awak dapat keluar dengan saya. Kenapa saya rasa terhibur bila dengar lawak jenaka awak? Abang, sweet like chocolate. Tak sangka pula selama hari ni Mun ni menghiburkan hati semua orang. Cuma Mun ni je, tak ada siapa pun nak hiburkan hati Mun. Bukan orang yang tak nak, tapi awak tu yang menolak. Tolak? Bila masa menolak? Mun tak tolak, bah, Mun memberi lagi. Mun tak menolaklah abang, bukannya apa. Mun kalau boleh kan, Mun nak sayang suami Mun tu selama-lamanya dunia dan akhirat. Mun tahu tak kasih sayang yang tak pernah hilang tu? Macam tu lah. Kalau macam tu, apalah, tak elok kita ni memutuskan kasih sayang orang. Betul. Rajuk dulu ya. Abang. Sikit-sikit merajuk. Sikit-sikit merajuk. Baru tolak sikit merajuk. Alah. Jangan cemburu buta. Ada saja. Aku mengajuk lama. Tapi bila aku cuba nak berbaik semula, dia jual mahal pula. Mahal? Jual mahal macam mana tu? Aku ajak dia makan tadi. Masa dia cakap dia sibuk. Kau ni, tak dia tu betul-betul sibuk ke? Dengan suami sendiri pun nak fikir macam-macam. Tak faham pula kau ni. Hei! Apa? Aku ada pasang kaki ke ofis dia. Ada tu. Kalau kau dah pasang kaki, apa James Bond tu cakap dengan kau? James Bond tu cakap, dia tu duduk relax-relax je kat kerusi dia. Relax? Okeylah tu dia relax-relax. Dia dah habis kerja, dia relax lah. Kalau aku boleh. So, kau tahu? Sebelum-sebelum ni aku tak pedulikan semua aplikasi-aplikasi yang ada. Buat aku tak berguna. Sekarang baru aku tahu betapa bergunanya semua aplikasi yang ada kat sini. Kau jangan, Man. Benda-benda ni semua boleh buat kau lupa anak bini ke atau tak? Takkanlah. Tak adalah. Aku saja je untuk menghilangkan bosan. Tapi yang karok punya aku suka. Karok? Yang karok punya tu? Apa benda ni karok? Lah, kau dah berapa jam dengan telefon kau tak tahu? Tak tahu. Ni dia aplikasi terbaru. Karoknya. Aku tunjuk kau.
ni lah dia. Okey, dia macam mana tau? Dia video lepas tu ada lirik sekali kat bawah. Lirik sekali? Macam karaoke lah ni? Yes! Gitar okay, terus. Jajat. Okey. Okey, tunggu. Ha. Okey. Dia kira keluar kat sini. Tak ada aku dengar suara aku je. Ah, kejap. Ah, nampak. Oh, ni lah ni kerja aku ni. Berbulu ke beribu? Berapa? Beribu bintang menghilang-hilang meraba aku dalam kelam. Sampai bila manakah satu arah kita sebenarnya? Oh, Nia. Ya Allah, apa kena dengan laki aku ni? Ada yang terputus ke? Atau sengaja nak balas dendam dengan aku? Di dalam cinta yang tak bermaya, kita berupaya. Hei, nampak ni? Kenapa dengan saya? Ha? Kenapa tak tanya kenapa dengan awak? Kenapa dengan saya? Saya macam biasa je, tetap macho, tetap sadu. Ih, awak ni! Biar awak pandu je lah. Sebab kalau awak pandu, awak tak boleh nak menatap benda tu. Ha, pandu! Pandu cepat! Saya ni kan terlupa. Kalau saya pandu kereta ni untuk balik rumah, kalau saya lupa jalan balik macam mana? Kan sangkut. Relax. Sabar. Okey macam ni, saya akan nyanyi dalam hati. Emosi je. Eh? Lagi padu. Oh, sorry. Macam mana ni? Nak dikomplain, nanti disebut-sebut kesalahan aku pula. Kalau tak dikomplain, aku ni macam lampu yang temannya makan je. Nak tegur ke tak? Nak tegur atau tak? Kalau dia buat aku marah, apa kata aku pula yang buat dia marah? Kentuti, 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 busen, busen, bola aje. Sekarang ni, benda ni ada di tangan saya. Awak tak boleh buat apa-apa. Ngadap lagi benda tu. Segalanya kaku, hati terus menangis bila ku mengenang dirimu telah tiada. Kau pergi tanpa pesan, tinggalkan ku sendiri. Kehidupan hari dan hatinya gemas sepi. Duhai kekasih hati, takkanlah adaku. Takkanlah semua ini hanya ingatan mimpi. Nak sakitkan hati aku ya?
Okey. Kita akan tengok malam ni siapa sakitkan hati siapa. Awak boleh hidup dengan telefon tu kan? Tak payah hidup dengan isteri tak apa kan? Sekarang rasalah. Bila saya buat tak tahu je. Beberapa hari saya merajuk dengan awak. Awak dah buat saya ni macam tak wujud. Masa bila pula saya buat awak macam tak wujud? Tuhan, awak asyik dengan telefon awak je. Yang ni, awak ada tegur ke? Tak. Awak ada gelak-gelak macam dengan telefon awak ke? Tak ada kan? Awak cemburu dengan telefon saya. Bagi sini telefon tu. Saya nak periksa. Sebagai isteri awak, saya berhak periksa telefon awak. Bagi sini. Tak ada apa-apa. Saya suka-suka je. Kalau tak ada apa-apa, bagi je lah. Kan? Awak tak ada surat apa-apa, kan? Kalau awak ada surat apa-apa dari saya, saya akan adukan kat keluarga saya pasal perangai awak malam ini juga. Pergi. Saya main-main je. Saya main-main je. Sebab setiap kali saya tengok muka awak macam... Mencuka je muka. Tak. Sabar. Tarik nafas. Buang nafas. Sabar. Buang. Tarik nafas. Saman. Ya. Okey. Macam ni. Kalau awak jaga penampilan awak, mandi pakai sabun biar wangi sikit, sikat rambut awak, awak akan lebih cantik daripada sekarang. Sampai hati awak! Okay, saya minta maaf. Saya janji lain kali saya takkan ambil gambar macam tu lagi. Saya takkan buat macam tu lagi. Saya janji. Bukan janji tu je. Awak kena janji dengan saya yang awak tak boleh pegang telefon awak semasa dengan saya. Mana boleh? Janji! Tak boleh lah. Janji, Salman. Tapi gambar ni saya masukkan kan? Memanglah abang. Mana mula ada pegang telefon? Apa tak nampak? Abang cakap telefon. Ni mula pakai alat bebas tangan. Hand free orang putih cakap. Bahagialah sesiapa yang jadi suami awak kan? Bahagian mana pula yang abang nampak yang membahagikan orang lain tu? Banyak bahagiannya. Ada lupa. Pandai pula buat orang ketawa. Abang ni. Abang seorang je nampak kelebihan Mun. Orang lain tak nampak pun. Kalau macam tu, carilah orang yang nampak kelebihan awak. InsyaAllah. Nanti abang doa-doakanlah. Abang kerja abang tak tercabut je, bang. Abang doa-doakanlah supaya hati Mon ni terbuka dekat lelaki lain. Bolehlah, Mon terima. Betullah, siapa yang percaya membuka hati awak tu kan? Tuah, Mon.
memang kuah kalau dia. Apa dia makan dah? Sarapan tadi awak tak cukup kenyang ke sampai kuku pun nak makan? Kadang gigit kuku tu tidak menandakan lapar. Mungkin bosan. Bosan? Kalau bosan, awak pandulah kereta ni. Lupa jalan ke ofis. Kalau dari ofis. Boleh? Okey. Tapi kalau bukan urusan kerja, awak tutup sekarang juga. Janji. Kalau tak kerana fikirkan yang dia tu manusia, dah lama aku simpan dia dalam kotak, Mon. Ha. Kau jangan buat dia tu macam batang besi, batang bangunan ni atau rumah-rumah ciptaan kau tau, Man. Berdosa tau tak? Tapi aku dah tak sabar lagi dah, Mon. Dia ambil kesempatan atas peluang yang aku bagi kat dia, tau? Apalah kau ni? Apa yang susah sangat ni, Mas? Ha? Lama-lama nanti mesti dia bosan, mesti dia berhenti. Punya kau percayalah cakap aku. Tak lama. Mon, ini teknologi. Setiap hari ada je orang cipta teknologi baru. Tak sempat bosan, macam-macam aplikasi dah keluar. Tendahlah. Selama ni dia buat aku macam separuh wujud. Dan tak lama lagi dia ingat aku ni tak wujud langsung. Tambah lagi dengan perangai pelupa dia tu. Dah datang dah. Macam mana boleh hilang? Kalau tak ada orang sentuh, tak ada orang ambil, dia takkan hilang. Jadi awak tuduh saya lah. Saya tak tuduh awak lah. Saya cuma tanya. Lagipun, awak kan benci sangat dengan telefon saya tu. Nah, awak guna telefon saya, cari telefon awak. Dan kalau tak jumpa, baru awak salahkan saya. Okey? Macam mana telefon ni boleh masuk dalam kotak ni? Itu bermaksud yang awak kena pergi jumpa doktor. Apa kena mengenai telefon dalam kotak dengan jumpa doktor? Awak, sebenarnya banyak kejadian-kejadian yang awak tak ingat. Banyak kejadian-kejadian yang saya tak ingat? Sebenarnya, telefon ni dah banyak kali dah hilang. Cuma awak tak ingat je mana awak letak. Dan awak tak ingat kejadian tu pun. Jadi awak akan anggap malam ni adalah pertama kali jadi macam ni. Ya. Kalau awak tak percaya, lepas ni akan berlaku lagi. Pergi jumpa doktor. Sekarang aku nak pergi bilik kecil. Kau duduk baik-baik kat sini. Jangan sampai kau lari. Jangan menghilang. Aku tahu Mas Tura tu saja je buat cerita. Ingatkan aku. Tengok nanti. Aku tahu aku balik dari bilik kecil, kau masih ada kat sini. Okey? Thank you.
Ya. Ya, ya, ya. Kotak. Kat atas meja tu. Kau nampak tak? Kau nampak atau terambil tak? Eh, cik, takkanlah saya nak ambil kotak je, eh? Kotak? Kotak sebesar ni? Atas meja tu? Atas meja tu lah. Eh, tak nampak, cik. Tak nampak, betul. Kau biar betul ni? Tak betul, saya tak nampak. Besar ni? Ya, sebesar ni. Kau nampak tak? Tak, dia bukan... Ada yang masuk bilik aku tak? Tak ada, tak ada. Bukan soal besar ke kecil je. Saya memang tak nampak apa-apa pun kat meja tu. Ha, betul. Ada yang masuk bilik aku? Tak ada juga. Cik lupa taruh ke mana-mana kot. Toilet? Balik ke sini? Hmm? Ah, takpelah. Saya buat kerja balik? Boleh? Sama kerja? Ha? Kau buatlah. Ha. Sebenarnya kan, telefon ni dah banyak kali dah hilang. Cuma awak tak ingat je mana awak letak. Dan awak tak ingat kejadian tu pun. Jadi awak akan anggap malam ni adalah pertama kali jadi macam ni. Eh, kerjalah jangan main telefon. Ah, boleh cik. Bagus. Dah. Yeah. Selagi masalah ini tidak selesai, selagi itulah kita akan terus bekerjasama. Apa lagi, Man? Eh, kan doktor dah cakap, lupa engkau tu tak ada stroke mana sebenarnya. Taklah, doktor cakap penyakit macam aku ni tak ada jaminan. Mungkin penyakit aku ni semakin teruk. Tapi doktor tengok aku macam biasa je kan? Kau tengok aku macam biasa je kan? Macam biasa? Tapi aku muskil juga. Apa? Kau ada masalah juga? Eh, tak ada. Aku tengok engkau. Engkau buat kerja okey. Cara engkau buat kerja tak adalah melambangkan kau ni pelupa macam yang kau fikirkan tu. Entahlah. Lebih baik aku berhenti kerja sebelum aku diberhentikan. Apa kau cakap ni, Man? Bos tak ada cakap apa-apa pun. Hello. Macam mana nak pergi mana-mana? Kalau saya lupa jalan nanti awak marah. Betul tak? Okey. Jadi, kita balik awal sikit hari ini, okey? Sebab Mak nak balik dengan anak-anak Kak Long. Okey. Jumpa nanti. Mak, bila Kak Long balik sini, Mak? Ha, kata dia esok. Dia balik sini, lepas tu dia ambil budak-budak ni, balik ke sana balik. Alhamdulillah, Mak dah balik. Hai, cucu nenek ni. Mak Cu, terbaiklah telefon Mak Cu bagi ni. Canggih. Mak Cu. Betul tu, Mak Cu. Telefon Mak Cu begini, macam-macam Mak Cu boleh buat. Mak Cu. Telefon pun ada macam-macam, Mak Cu. Arian boleh nyanyi, best gila. Canggih kan telefon sekarang? Mak Cu. Ha. Apa kata kita duet sama-sama? Boleh? Nyanyi? Boleh karaoke?
Boleh? Baru je aplikasi Ismail. Ismail? Saya betul-betul tak sangka. Disebabkan awak tak suka tengok saya dengan telefon saya, awak sorokkan semua telefon saya, lepas tu awak kata saya ni pelupa. Kan? Sampai saya kena beli 4 telefon baru. Disebabkan kelakuan awak ni, hampir-hampir musnahkan kehidupan saya. Saya dah percaya dah, penyakit saya ni dah betul-betul kronik. Sampai saya nak berhenti kerja. Rupa-rupanya, awak ni sebalik semua ni. Perbuatan saya je ke yang awak nampak? Macam mana pula dengan perangai awak tu? Oh, kenapa dengan perangai saya? Awak tak sedar ke yang selama ni awak dah memadukan saya dengan telefon awak? Awak tak sedar ke yang awak lagi banyak pegang telefon awak dari awak pegang saya? Macam mana saya nak pegang awak? Awak asyik pegang komputer je dan muka macam kuih lopis. Okey. Lepas ni awak tidur je dengan telefon awak tu. Okey, malam ni saya akan tidur dengan telefon saya. Awak tidur seseorang. Selamat malam. Bukan tu je. Besok pergi kerja. Asing, asing. Cuci muka. Syafi'i sayang. Anak mak Intan Payung Gunung Meletup. Mak nak tanya ni. Kenapalah sampai hari ni kau ni tak kahwin-kahwin? Ha, yang kau tak nak kahwin selama ni memang kau memang tak nak kahwin ke atau kau memang tak jumpa lagi dengan orang yang kau suka? Ingatkan dah berbulan-bulan mak dah lupa. Tapi mak ingat lagi. Macam manalah mak nak lupa? Kau tahu tak Farah tu ha ada masalah besar tau tak? Selagi kau tak kahwin, selagi tu dia pun tak nak kahwin. Om, apa mak? Om takut kalau om dah jumpa yang om dah berkenan kat hati, takut mak tak suka pula. Ha? Dah ada yang suka kah? Taklah, orang cakap, orang takut kalau orang dah jumpa, orang dah berkenan sangat, orang suka sangat kat hati orang ni, cuma takut mak tak boleh terima pula. Apa pula tak boleh terima? Jangan fikirkan pasal mak, fikirkan pasal Syafi'i, mak tak kisah. Janji anak mak happy. Macam yang Syafi'i pernah cakap dengan mak kan, dah ada rasa, maknanya dah ada perasaan tu lah. Ada. Nak mak pakai tu stokin? Tak apa mak. Mak, RM10. Masak. Peluh, Mak. Sayang, usik-usik. Ini, Mak. Macam manalah aku tak ada perasaan, Mun. Kita kahwin suka sama suka. Setakat masalah macam ni tak akan... Aku tak bolehlah. Aku masih sayang kat dia walaupun kita orang bergaduh. Cuma nak membaik macam dulu tu aku tak tahu macam mana. Nak dipujuk salah. Tak dipujuk pun salah. Aku tak tahu. Dan kalau aku sama-sama ego macam dia, alamaknya sampai berubanlah. Dan ni pun dah... Dah masuk 2 bulan dah kita orang tak bertegur. Aduh. Berapa bulan? 2 bulan? Sianya. Apa kata kalau kau pakai orang tengah? Orang tengah? Ha? Orang tengah? Siapa? Kau? Hei! Apa pula aku? Tak boleh. Aku tak boleh. Nanti dia ingat aku ni backing kau. Kau kena carilah orang yang dia percaya ke, orang yang dia hormat ke. Macam contoh kakak kau ke, abang ipang kau ke, yang dia apa boleh dengar cakap. Tak ada siapa pun yang dia hormat, yang dia segan.
Selagi dia fikir yang dia tu betul, selagi itulah dia tak kisah. Tunda sini. Ni, macam ni. Aku ingat kau pergi jumpa dengan kaunselor. Kaunselor. Kau kan tak tahu mas aku dulu. Kan aku jumpa kaunselor. Kan aku hampir-hampir bercerai dengan Pak Hil. Sedih tu. Kaunselor? Saya pun tak tahu saya kat mana ni. Saya kan berubah. Awak jangan main-main. Hari ni kan kita ada temu janji dengan kaunselor. Oh, ya ke? Alamak, maaflah. Maklumlah, saya ni kan pelupa. Salman! Jadi saya kena pergi sorang-sorang lah. Ini Puan Mastura. Puan Mastura akan menjalani sesi kaunseling hari ini seorang-seorang. Sebab suami Puan Mastura tak dapat hadir. Duduk pun. Boleh saya tahu apa pekerjaan Encik Puan, ha? Puan Mastura sekarang? Saya bawa taksi? Bukan taksi, saya arkitek. Kau tahu tak apa dia cakap selepas dia tahu aku kerja apa? Dia cakap apa? Dia cakap, Puan, kecantikan bangunan haruslah seiring dengan kecantikan orang yang mereka bangunan-bangunan tersebut. Apa maksud tu? Kenapa kau sengih? Kau pun sependapat dengan dia ke? Aku senyum je, sengih je. Kau cakap apa-apa pun. Puan! Ya! Apa? Aku tak sangka selama ni kau tak ikhlaskan aku. Apa yang tak ikhlas je? Apa ikhlas? Kau tak nampak muka aku ikhlas ni. Kalau kau ikhlas, kau patutnya bagi tahu aku yang penampilan aku ni teruk, muka aku ni buruk. Tapi tak. Kalau tak kerana semua ni, Salman takkan layan aku macam ni sekarang tau. Aku nak cakap kau. Mama. Takkanlah aku nak cakap, Mas. Kau ni pun. Kau nak tahu tak kenapa? Kau tu kan arkitek. Aku ni suka lukis draft je. Kau tu dah macam ketua aku, kau tahu tak? Takkanlah aku nak cakap dekat kau. Malulah aku. Jadi kau mengakulah yang selama ni aku ni teruk, buruk. Kan? Tak? Bukan aku cakap kau buruk.
buruk. Tak adalah buruk. Tapi, tapi takkanlah kau kat rumah, rumah kau tak ada cermin. Ha, mesti kau tengok. Tengok muka kau, tengok kau punya ha, pakaian. Ha, takkan kau nak tunggu cermin cakap kau, hei, buruknya kau. Ha. Tak kira kau sedar. Disebabkan kau tak betul terang dengan aku selama ni, kau kena tolong aku. Kenapa? Nikmat nak makan. Itulah. Dari dulu lagi Mak suruh cari pembantu. Korang semua tak mau. Bukannya tak mau. Mastura tu yang tak nak. Mastura tak nak? Lah, kenapa pula? Kan senang untuk dia. Ada orang tolong. Mak, ni kes cemburu. Kokoklah pembantu baru tu lebih cantik dari dia. Ya Allah, cekik Mak. Mastura cemburu. Oh. Assalamualaikum. Mas masuk dulu ya. Aman. Jangan terpedaya. Dia cuma nak kau mengaku kalah, kemudian mengaku salah. Ah, hari ini dia macam tu. Lepas tu, balik macam sedih kalah. My powerful is to the air, to the ground. My soul is firing in a frozen fractal around. Yang hidung saya bau. Itulah, Mak pun bau semacam juga ni. Kau tengah cari-cari. Ni malam Jumaat kan? Eh tak. Ni bukan malam Jumaat. Malam Rabu. Kita ada Pontianak ni. Buat bau. Itulah, daripada mana datang bau ni? Tak tahu Mak. Ni bulu pun dah naik dah ni. Ni ni ni, apa kata kamu pergi cari sebelah sana? Atas. Dan Mak cari sebelah sana. Mana datang bau ni? Kuat bau dah. Kuat dah. Okay. Let it go. Let it go.
setakat nak letak benda-benda wangi tu ke? Apa? Pontianak harum malam? Atau Pontianak depan aku pun? Aku tak heran lah. Itu takkan buat aku mengaku kalah atau mengaku salah. Marah betul nampak. Siapa tak marah? Tak pasal-pasal aku kena buang duit, ganti 3-4 telefon. Kau tak bengang? Eh, yang penting telefon-telefon tu kau dah dapat kan? Kalau aku, aku bagi dia dekat anak saudara dia. Orang bergaji macam kau ni setakat 3-4 telefon. Apa ada hal? Bukannya 3-4 biji kereta. Sejujurnya, masalah duit ni aku tak berkira sangat. Yang aku paling bengang ni, dia gunakan alasan penyakit aku dan dia sorokkan semua telefon aku. Aku tahulah apa aku buat tu teruk. Dan aku tengah cuba untuk minta maaf tapi dia belagaklah pula. Alah, biasalah tu, Mas. Hidup rumah tangga memang macam tu. Aku dulu dengan Bakir pun macam tu juga tau. Dia tu lagi teruk. Dia punya jual mahal tu, sikit diskaun pun dia tak bagi kat aku. Tak ada tau. Habis kau buat apa sampai dia boleh jual murah dengan kau? Lah, kau ni. Takkanlah Encik Syafiq itu tak ajar kau apa-apa? Ada, tapi aku segan. Nanti dia mengadu pula. Kau ni, Mas, kalau kau nak selamatkan rumah tangga kau, kau kenalah berkorban. Tengok macam ni. Berkorban apa saja. Just... Bawa apa yang pelik sangat ni? Jangan-jangan dalam rumah ni ada benda-benda yang pelik. Memang pelik. Siapalah yang cipta dapur ni? Memang sangat biasa. Benda sekecil macam ni pun membuatkan aku rasa dikelilingi manusia-manusia. Kalaulah tak ada telefon, aku rasa hidup aku ni sunyi kot. Kau jangan risau. Aku takkan duakan kau. Kaulah cinta dan sehidup semati aku. Mak, dia tak pedulikan Mas langsung. Kamu ni kan dah bertahun-tahun kahwin pun tak kerti-kerti lagi. Tak kerti apa, Mak? Yelah, bukan macam tu caranya, tahu tak? Habis tu macam mana lagi? Mari. Mari. Wah. Ni betul-betul nak beli jiwa ni. Awak tak nak sarapan ke? Puasa. Puasa? Puasa apa? Hari ni hari Selasa. Puasa Nazar. Nazar apa? Saya bernazar kalau saya jumpa semua telefon saya, saya akan puasa. Saya dah tak nak buat apa-apa lagi dah. Saya dah berusaha untuk berubah tapi suka hati dia lah.
Saya nak buat apa kalau dia tak kisah? Puan Mashura, boleh saya... Boleh? Apa dia, Encik Syafiq? Boleh saya tanya sesuatu? Apa dia? Mak. Puan Mashura, ada perasaan lagi dengan suami Puan? Perasaan terhadap suami saya? Maksud saya, ada lagi ke perasaan sayang ke, cinta ke, atau dah tak ada perasaan apa-apa langsung? Saya? Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Lain macam je Mak tengok anak Mak ni. Orang rasa macam biasa je, Mak. Syafiq tak payah nak bohong, Mak. Mak rasa kan Mak lebih kenal diri Syafiq dari Syafiq kenal diri Syafiq sendiri tau. Kalau Mak betul kenal orang kan, cuba Mak teka apa yang orang ada sekarang. Bawa dia jumpa Mak. Bawa siapa? Eleh, nak tanya pula lagi macam lah Mak tak tahu anak Mak ni. Cuba tunjukkan Mak untuk dia gambar dia, Gambar? Okey, tak apa. Kita tengok Hang Lipo atau Hang Tuah yang menang. Dia jangan fikir dia je yang tahu nak buat apa. Aku pun tahu nak buat apa, Mon. Mat-mat, aku rasa kan bukan macam ni cara kau nak selesaikan masalah. Ya? Tak betul tau. Ini. Habis tu apa yang betulnya, Mon? Semuanya dah tunggang terbalik, kan? Habis tu sampai bila kau nak rahsiakan hal ini pada Salman, ya? Sampai dia sendiri dapat tahu. Dan selagi dia tak tahu, selagi itulah Syafi'i kekasih aku. Kau ni kan, kalau orang tahu macam mana? Ha? Kalau orang tahu macam mana? Masalah kau tahu tak? Biarlah. Biar semua orang tahu macam mana dia layan aku. Masalah kau ni, aku dah tak boleh cakap apa dah. Tak tahu nak cakap apa. Kau, hal kau dengan Syafi'i ni kan memang betul-betul memeranjatkan aku tau. Ha? Kalau aku tahulah jadi macam ni, memang taklah aku nak kenalkan kau dengan dia. Menyusahkan orang je. Habis aku nak buat apa ni? Ha? Dah macam-macam cara dah aku cuba untuk kita hidup macam dulu. Tapi apa yang aku nampak ialah
Dia dah tak ada perasaan dengan aku. Mak tahulah. Kau memang ada perasaan dengan dia. Tapi masalahnya sekarang, dia tu jahat hala. Apa salahnya dengan janda, Mak? Kau tu terguna. Mak cakap tak kisah dengan siapa-siapa pun kahwin. Janji orang kahwin. Ya. Tapi aku tak tahu pula yang kau ni ada perasaan dengan janda. Sakit, Mak. Ada. Ni aku nak tanya kau ni. Dia tu janda macam mana? Janda yang mati laki ke janda yang kena cerai? That's just how I know you. Go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you. Go on. Go on. Go on. Hello? Hello. Hello. Hello, tengah buat apa tu? Saya kat sini. Hah? Tengah buat apa? Lah, saya rindulah dengan suara awak. Buat apa tu? Betul-betul nak balas dendam nampaknya ni. Kalau takut hilang, jangan tengok aja. Buatlah apa yang patut. Mestilah saya tahu siapa ni. Saya kan beli telefon ni khas untuk awak. Jadi bila berbunyi, saya tahulah siapa telefon. Hah? Nak ajak keluar? Pergi mana? Karaoke. Wah, seronoknya. Yalah. Duduk kat rumah ni menyakitkan hati je. Nak fikirkan apa lagi pasal dia. Dia kan dah bahagia dengan telefon dia tu. Sekarang ni, saya tunggu masa yang sesuai je untuk bawa kes kami ke mahkamah. Ha, ya? Saya harap tak lama lagi. Jadi, karaoke. Bila? Pukul berapa nak ambil ni? Hey! Awak buat apa kat sini? Saya buat apa kat sini? Awak dah lupa? Ini pun bilik saya. Suka hati apa saya nak buat kat sini. Alah. Kalau ni bilik awak, kenapa awak tidur dalam bilik lain? Sama je lah. Saya ni kan suami awak. Tapi kenapa awak ada hubungan dengan orang lain? Hubungan apa? Saya ada hubungan dengan siapa? Siapa lelaki awak cakap kat telefon tadi? Hah? Sampai bawa kes ke mahkamah lah. Kes tu, kes ni. Kes mahkamah. Kes apa? Kes ego awak yang dah sampai tahap maharaja tu. Saya ni manusia tau. Saya bukan telefon awak yang awak boleh tekan-tekan sesuka hati awak tau. Dan sebagai manusia, kesabaran saya ada hadnya. Sekarang ni, sabar saya dah habis untuk terus hidup dengan awak. Jadi awak nak hidup dengan orang lain? Hah? Siapa mak? Siapa? Siapa? Saya lah lelaki itu. Cik Salman. Laki macam ni yang menyebabkan dia minta cerai dengan aku. Kau tak ada mata ke? Kau tak ada perasaan? Awak jangan hina dia.
Awak pernah dengar tak istilah cinta itu buta? Itu namanya bukan cinta buta. Awak yang buta. Kalaulah awak pilih lelaki yang sado macam saya ke, atau macam Zul Arifin ke, Aaron Aziz ke, atau yang seangkatan dengannya, saya tak kisah. Ini awak pilih muka, muka macam Sudip. Apa gunanya sado kalau maha ego, maha tidak berperasaan? Awak ni memang sesuai hidup dengan telefon je. Okay, awak jangan beranganlah dapat tinggal dengan dia, dapat kahwin dengan dia ke, atau bersama dengan dia. Kalau saya tak jatuhkan talak, sebab kuasa talak tu di tangan saya. Saya boleh desak mahkamah supaya awak jatuhkan talak. Saya boleh adu ke mahkamah yang awak dah lama tak tangguh nafkah batin saya. Awak yang asyikkan bilik tidur. Awak yang tinggalkan saya. Dah sudah-sudahlah tu. Buruklah orang-orang sado macam kamu ni menangis. Ha? Lap lagi. Tak adalah, Mak. Saya terpaksa hati. Benda yang kecil pun dia nak ceraikan saya. Dahlah lelaki pilihan dia tu nak gantikan saya. Tak ada dalam senarai perempuan pun. Mak kata orang putih, not in the list. Benci saya. Bencilah konon. Meluatlah. Ni, lawyer dekat ni. Kenapa masa belum terjadi tak nak fikir apa akibat-akibatnya, ha, Salman? Mak nak salahkan saya lah ni. Mentah-mentah Mastura tu anak Mak, Mak bela dia. Saya siapa pula nak bela? Saya tak ada siapa-siapa. Sepatutnya Mak bela anak yatim piatu. Bukannya buli. Tak adalah, Mak tak ada nak buli-buli lah. Tapi memang betul apa? Mak nampak si Mastura tu dah bersungguh-sungguh nak berubah, tak? Kamu tu jual mahal konon. Jadi Mak setujulah dia nak minta cerai dengan saya. Lepas tu kahwin dengan muka macam macam Sudip tu. Taklah macam tu. Tapi yalah, kalau dah itu keputusan dia, Mak nak buat macam mana? Dah dia yang menanggungnya. Dah. Nangis lagi lah, lap air mata tu. Sado-sado pun nak menangis. Lalak pula tu. Betul lah apa yang Mak Matunggah cakap. Mastura je yang boleh buat keputusan. Sebab Mastura je yang tahu betapa seksanya hidup dengan kau. Sengsara sangat ke hidup dengan aku ni? Aku tak layan dia berapa bulan je. Yang dia buat hal bertahun, kau orang tak kira. Itu kau lah, Saman. Kenapa kau tak buat kes kau ni pergi mahkamah je? Kes ni bawa kat mahkamah. Hilanglah kemacuan aku. Hilanglah sadu aku. Okey, Man. Kalau kau tak nak ada kes dekat mahkamah, kenapa kau buat benda yang dia boleh bawa kes ni ke mahkamah? Kenapa dah beritahu kau dulu? Perempuan ni, dia kalau dah tak peduli, bahaya ke tau, Saman? Salah sangat ke aku ni? Ya Allah, Man. Hampir aku jatuh lah. Memang bersalah sangat. Tahu tak? Saya salah. Sebab dia kawan awak? Bukan kau. Bukan pasal dia tu kawan saya. Awak kena ingat tu. Awak tu sebenarnya, awak tu mengada-ngada sangat. Orang dah pujuk. Macam-macam pula awak. Tak pernah saya dengar sebab orang mengada-ngada sampai nak bercerai-berai. Cik Salman, awak dengar sini baik-baik, eh? Kita orang perempuan ni tak macam orang lelaki, tau. Kita bukannya pandang harta benda atau pada rupa. Walau macam badan sesado mana pun, sado mana pun, kalau tak ada hati dan perasaan, baik kita pilih yang muka macam sudu tu. Okey.
sudu. Eh, Encik Sudu. Encik Sudu? Yelah, nama tu memang sesuai untuk kau. Semua benda kau nampak, semua benda kau nak sudu. Termasuk isteri orang pun kau nak sudu. Oh, kisahnya. Memanglah. Dia, kalau mangkuk tu tak tutup rapat, sudu terkeluar. Ha, kena ingat, sudu memang kerja dia untuk... Itulah ni sudu. Ha. Oh, jadi kau mengaku kau ada hubungan dengan isteri aku lah ni? Ha? Memang. Memang aku ada hubungan dengan isteri kau. Syak kita orang dah merancang untuk membuat majlis perkahwinan sekali. Sebelum kau nak merancang apa-apa, kau nak buat apa-apa, aku akan laporkan kau ke polis. Sedap aja nak buat lapan berus. Eh, kau tahu tak? Kalau isteri kau yang suka kat aku, aku rasa laporan polis tu tak boleh pakai pun. Kesian, kesian. Kesian senang je nampak laporan polis. Safi yang hebat dan dahsyat. Aku mohon, tolonglah jangan ambil isteri aku. Tolonglah. Isteri aku adalah segala-galanya buat aku. Walaupun dia jarang sikat rambut, dia jarang mandi, jarang belai aku. Tapi aku sayang kat dia. Tolonglah, Encik Sudu. Encik! Ya. Tolonglah. Ya, Allah. Sabar. Tolonglah. Tolonglah. Sama. Janganlah ambil isteri aku. Janganlah ambil isteri aku. Tolonglah. Tapi jangan ambil isteri aku. Ya. Bangun. Kita ni kat tempat awam. Malu orang tengok. Jangan jatuhkan maruah kat sini. Ramai ni kat luar ni. Boleh tak? Boleh. Ha. Boleh. Sabar, buat bertenang. Tolonglah jangan ambil isteri saya. Ya. Tak, orang tengok malu. Saya ada satu berita yang sangat penting yang saya harus bagi tahu dengan Encik Salman. Apa dia? Majlis perkahwinan tu memang kita akan teruskan juga. Sebab persiapan semua kita dah buat. Kau jangan main-main dengan aku. Aku belum ceraikan isteri aku. Dan sampai bila-bila pun, aku takkan ceraikan dia. Kau faham tak? Faham. Kejap. Saya ada... Saya dah beritahu ke majlis perkahwinan ni siapa yang kahwin. Belum. Aduh. Majlis perkahwinan siapa sebenarnya? Saya suka soalan tu. Kita ke gelanggang jutawan. Apa? Gelanggang jutawan? Sini, depan sikit. Majlis perkahwinan aku. Aku tak... Inilah. Aku boleh dengar. Apa dia? Majlis perkahwinan aku. Kau pahal? Pahal apa? Ya. Apa ni? Ya, betul majlis perkahwinan aku. Sabar, tapi bukan dengan isteri kau. Dengan buah hati aku. Maimun nama dia. Ha. Kejap. Maimun tu kan isteri orang. Gila juga tu. Oi, kau pun gila juga tak tahu cerita ni. Dah setahun lebih Maimun tu janda. Janda? Jadi setahun lebih jugalah aku cuba nak ambil hati dia. Akhirnya aku dapat. Alhamdulillah. Reti. Selamat. Terima kasih. Encik Salman.
sebenarnya apa yang saya dengan isteri Cik Salman buat hanya lakonan semata-mata. Kita orang berlakon dia, Salman. Eh, korang berlakon lah. Lakon lah. Sebenarnya kita orang berlakon ni bukan apa. Berlakon untuk nak bagi tahu Cik Salman supaya sayangilah isteri anda. Sayang dia. Sepenuh hati. Bukan sayangkan telefon bimbit. Buk keluar sibuk sini, sibuk tengok telefon, sibuk tengok telefon. Sayangnya si bukan saya telefon bimbit. Ngerti? Saya pula minta maaf. Saya salah sangka. Maafkan, Mas. Saya pun minta maaf.